kita mau breakfast, mau sarapan. Ini hari ke-3 kita di Hard Rock. Iya benar enggak? Kalau ke Hard Rock Hotel jangan lupa melewati koridor ini. Koridor ini banyak tanda tangan dari gitaris-gitaris atau band beken dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ini ada Kahina, ada Paul Wilson. Terus juga ada ini deh, kayaknya nih. Tuh, udah ramo deh. Lihat. Wow, ada slime juga. Pokoknya kalau Hard Rock identik sama pemain band, alat band, musik, seniman yang keren-keren. Yuk, kita makan. Ini tempat breakfastnya, namanya Stars. Nah, ini tempat biasanya kita breakfast, tuh kan? Masih dengan konsep rock and roll. Dalamnya ditutup ya? Oke. Nah, ini cabangnya sudah disanitize dan kita pakai QR code untuk pilih menunya aja. Coba. Nih Aldan akan praktekin ya. Aidan, coba kamu QR code. Aldan sudah QR code. Dan kita bisa aja pilih mau makan apa, ya kan? Mau nyoba lontong sayur. Coba lihat, ada lontong sayur. Si. Ya udah coba deh. Tuh, breakfast burger. Lontong sayur, nasi goreng, mie goreng. Lihat enggak? Tuh. Ini roster breakfast juga enak. Wow, asik. Ada mau makan apa? Belum lihat. Cereal? Belum lihat. Oh, belum lihat, maaf. Nih. Terus? Ya, poached. Eggnya poached egg. Boleh. Mau apa, Dek? Egg John Toast. Tapi eggnya apa? Poached egg. Oke, okay, itu dulu. Itu dulu. Satu dari good, satu pastry ya. Saya ulang aja ordernya. Pemakanannya satu lontong sayur, satu mie goreng, satu roasted bacon dengan bacon, satu egg on toast dengan poached egg ya. Yes. Minumannya sudah tadi, satu berry yogurt sama satu pastry. Yes. Makasih. Jadi selama COVID beberapa hotel memang sudah menerapkan sistem ala carte. Jadi kita pesan makanan dari QR code nanti diantar. Nah kalau kemarin di Apurva, makanannya sudah ada, kita cuma pilih apa dia ambilin dari prasmanan. Nah banyak banget ya, memang bagusnya pakai sistem kasur kayak gini jadi lebih aman. Dan tetap bisa makan banyak. Ya Dan? Halo, selamat pagi. A few moments later. Dibuka oleh pastry. Oh. Ini siapa yang udah makan? Kamu ya? This is Rockstar Breakfast. Ya kan ya? Rockstar. Itu beef bacon kan? Beef. Lontong sayur. Kayaknya enak kok sayurnya. Enak gak? Enak ya? Wah. Ini bule. Ada tuh bule. Kalau makan tuh breakfastnya sereal lah. Inilah, kalau ini masih nyampur nih ayam bulenya nih. Kadang-kadang bule Bandung, bule Amerika. Oke. Kalau ibu sungguh pengen sambal doang sebenarnya. Ya udahlah, kita makan. Mat makan. Aku nambah lontong sayur milik tetangga sebelah. Kita makan lontong sayurnya Hard Rock dengan pakai sambal. Guys. Kata tetangga sebelah, ini lontong sayurnya enak, guys. Kita coba. Ini kayak lontong sayur Medan ya. Cobain. Enak, tonton. Enak, Mas. Mantap ya. Mantap.
minumnya, guys, es teh tawar. Kayak di warteg. Sudah kenyang? Sudah kenyang, Dek? Sekarang kita ke kamar. Ayo sini dulu dong. Yuk. Sekarang kita mau kemana? Dek? Dek, ditanyain. Sekarang kita mau kemana? Dia joget TikTok. Dagan. Kita sudah selesai sarapan dan kita mau beres-beres siap untuk jalan-jalan hari ini. Hari ini kita mau kemana? Kita mau ke GWK, semoga cuacanya cerah. Oke, sampai ketemu lagi.